Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Jumpa lagi kita hari ini, hari Jumaat, bersamaan dengan 25 hari bulan Februari tahun 2022. Okey, hari ini rata-rata anak-anak yang bersekolah, kira hari ini ialah hari last lah diorang sekolah untuk penggal ketiga. So nanti akan bermula penggal baru untuk tahun 2022. Selamat bercuti untuk semua anak-anak. Okey, tadi ada info terkini pukul 9.39 pagi ada gegaran berlaku gempa bumi dalam skala 6.1 magnitude dari utara Sumatera. Mama berharap tak adalah tak ada korban jiwa dan semua penduduk-penduduk di Indonesia ataupun di Malaysia semua selalu berada di dalam keadaan yang baik, ya. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang mama nak share video. Mama dah pun share video. Mama sedang unboxing parcel dari Shopee. Ni mama beli wajan comel. Ha, ni frying pan yang comel. So harga dia murah sangat, RM9.90. Okay, next mama akan buka satu parcel lagi, iaitu spray mop. Ha, yang ni dah lama mama nak beli, baru ada stok untuk color yang mama suka. Jadi terus mama buat bayaran lah. Harga dia lebih kurang RM15.90 dekat Shopee. And then mama ada beli extra dia punya kain mop 2, harga dia RM7.60. Jadinya total sekali ada dalam RM21. Dan free postage. So berbaloi lah kan, harga RM21 mama dapat 2 wipes. Dan juga yang sedia ada dah ada satu, jadi semua total 3. Jadi bolehlah ganti-ganti kan, cuci whatever. Okay, so next, jom mama nak try. Kebetulan mama buka pasal ni malam tadi, jadi teruslah mama mop sikit dekat hall. Okay, mama kan nak buat crab ragoon. Ni dah viral dah lama tau, tapi mama belum berkesempatan lagi nak buat. So kali ni mama dah nekat habis dah cari barang. Sebenarnya bukannya susah pun, barang-barang ni senang. Cuma nak singgah kedai tu yang masalah sikit. Sebab kadang-kadang balik kerja kan kita terus ingat nak balik rumah, so tak singgah kat mana-mana. Lagipun sekarang petang-petang musim hujan tau, jadi susahlah untuk singgah kat mana-mana. So mama dah siap-siap beli. Hari tu mama dah beli dah crab stick. So mama dah beli daun bawang. And then hari tu mama dah beli mayonis. Tapi mayonis yang mama beli kecil dan kebetulan dah tak ada stok dekat rumah. Hari tu kita orang nak makan burger. Terpaksa guna mayonis yang mama ada. Then next day Mr. Mama dah gantikan mayonis mama. So sebabkan memang betul-betul nak buat benda ni, kalau biar lama-lama kita tak buat kan, dia rosak lah kalau lama-lama, sebab mama tak bekukan. Sebabkan mama memang rasa nak buat, jadi mama tak bekukan lah, tak letak dekat dalam freezer.
So ni mama dah nekat nak buat, mau buat waktu malam tau, lepas balik kerja. Sebab kan mama nak makan untuk sarapan pagi untuk anak mama pergi sekolah. Jadinya mama buat crab ragoon. Dia guna bahan-bahan dia mudah je. Crab stick, mama pakai yang 10 pieces. Ada daun bawang, mayonis, serbuk lada. Lepas tu cheese. Apa ni? Cheese. Cream cheese. Cream cheese mama pakai beka. Yang 250. Yang ni mama pakai beka. So mama ambil yang kecilnya 250 gram. Jadi cukuplah untuk sekali banjuhan ni. Mau pakai semua. Kalau kita simpan-simpan pun nanti kan kita tak pakai, benda ni jadi rosak. Jadi biarlah kita makan. Makan daripada dia rosak. Kalau kita tak pakai dia rosak kan. Takkan kita nak simpan sikit je kan. Takkan nak simpan satu sudu kan. Takkan rosaklah benda tu kalau kita tak pakai. Jadi biarlah kita guna semua. Sukatan yang mama gunakan 250 gram ni semua. Dan crab stick 10-10 mau pakai. Daun bawang tadi mau pakai 2 pokok. Ini mayonis yang Mr. Mama gantikan. Dia beli yang kecil sebab memang mama nak guna 2 sudu je. Okay, so mama masukkan lebih kurang 2 sudu mayonis. Mama pakai ladies choice. Okay, sekarang mama masukkan ni serbuk lada putih. Masa mama pergi Kelantan hari tu, mau beli serbuk lada putih ni. Harga dia murah je, RM2.50 kalau tak salah mama. Okay, mama masukkan sikit. So sekarang mama masukkan garam. Sebab kalau kita tak masukkan garam nanti tak ada rasa pula. Dia tak berlemak kan, sebab cuma ada cream cheese je. Okay, bila bahan-bahan semua kita dah masukkan, so kita bolehlah kacau ya. Ni cream cheese ni sebab dia sejuk, so dia beku lagi. Bukan beku, dia keras lagi. So kita just hancurkan dia lah, penyek-penyekkan dia. Ni mama nak guna senduk yang besar sikit supaya senang kita nak ratakan, nak mix semua bagi dia sebati. Okay, so bahan-bahan dia ni mudah. Bila dah kita bancuh dia macam ni, untuk kita letakkan inti ni dekat atas kulit wantan nanti. Okey, dah siap ya. Ni mama sediakan siap-siap kulit wantan. Kulit wantan ni kalau dalam bahasa Indonesia panggil pangsit ya. Okey, dengan sedikit air dalam mangkuk kecil. Tu tujuan mama nak gamkan dia nanti, sebab kulit wantan ni senang je kita gamkan dia dengan air. Okey. Semua bahan-bahan pun dah ready. Let's start. Thank you.
Okey, nanti kawan-kawan cubalah buat tau. Sebab kan setelah rasa crab ragoon ni memang sangat sedap. Rasa dia cheesy tau. Yelah, of course lah, sebab kita kan pakai cheese. Tapi memang kenalah dengan cita rasa. Lebih sedap dari letak isi ayam. Haa. Okey, dah hampir siap. Last sekali. Ha, nanti kita boleh goreng. Ini Mama pakai satu paket kulit wantan je tau. Lebih kurang dalam 50 pieces lah. Ha, so, dapat semua banyak ni. Dalam 50 pieces. Ha, kadang-kadang ada extra sikit lah. 52, 55. Ha, macam tu. Dia sebab dia ikut gram kan. Ha, okey, let's cook. Nampaknya crab ragoon Mama pun dah garing, dah masak. So, dah boleh angkat. Alhamdulillah, waktu menggoreng ni, dia tak ada pun terkeluar dekat tepi-tepi ke ataupun pecah kulit dia kan. So, memang good. Minyak ni kira bersih lah. Boleh goreng lagi. Kan banyak kan tadi kan? So, kita akan goreng semua nanti. Nampak ni dah penuh dah pinggan. Okey. So macam inilah hasilnya. Cantik kan? Ha, Mama buat Mama gunakan kulit pangsit yang apa ni? Petak, bukan yang bulat. Jadi dia hasil dia macam ni. Okey kawan-kawan. Itu saja video Mama untuk hari ni. Jangan lupa cuba tau resepi Mama ni. Memang sedap, puas hati dan confirm akan repeat lagi. Okey, Mama gunakan sos pencicah umi yang Mama beli dari Kelantan hari itu. Dan itu sajalah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next video.